muslim juga belum pasti kayak lebih tertarik aja sama muslim gitu. Selamat pagi, Jelek. Aduh, Alia kasar banget gak, Ci? Kacau deh harganya. Kenapa dong yang cocok buat dia? Hai, Dekil. Oh iya, buang sampah kan di tempat sampah. Bener kan harganya? Wait. Yang nyolong tempat sekarang siapa ya? Katanya harganya si manusia paling baik hati. Kalau gitu, boleh kali belum kita makan kooperasi, belum bisa makan, kayak biasa ya? Ini gak cukup. Kenapa? Gak cukup? Yaelah, pake duit lo dulu kali. Biasanya juga gitu kan? Perhitungan banget lo sama teman. Hah? Teman? Gak salah lo, Far. Majikan kali maksud lo, dia kan bumbu kita. Ups, guys. Udah dong, kasihan nih. Tuh, guys, kita cabut. Kita tinggal nunggu makanan dari dia kan? Oh ya, satu lagi, jangan lama, awas lo lama. Lo kira dikira segini cukup buat kita semua apa? Susah sih emang, orang kayak dia lo andelin. Aduh, udah tau kejadian dulu kenapa disuruh coba. Wah, lo bela dia. Udah lo guys, cerita yang berantem sih. Gini ya Hargi ya, setidaknya jalan lebih dari sedikit kek. Lo pikir aja makan sedikit aja buat kita, lo gak mikir? Udah deh, mending kita cabut dari sini. Percuma, gak ada gunanya. Nih, makan makanan yang beli. Bener-bener ya Hargia, bisa-bisa disuruh gitu doang gak becus. Tahu tuh memang gitu banget anaknya, lo juga Nara ngapain ngebela laki dia? Gak bela kali Ze, bener aja kata Nara. Daripada kita nyuruh dia, akhirnya pun buang waktu kita juga kan? Ya gak Nan? Nan! Oh iya, lagian gue juga ogah banget ngebela orang kayak dia. Lo kenapa sih Al? Gak nyangka gue reaksi lo bakal biasa aja pas liat bocah keselin. Lagi males aja gue, masih udah besok kali. Gua kira saat dari kemarin lo bisa tenang gitu aja. Emang iya, Gi? Bisa-bisanya lo berharap gitu. Aduh, masih pahit kan kalau minta kali. Silahkan lewat, Tuan Putri. Buset, ketikannya pedes banget nih. Lo ngomongin pedes jadi kebayang ayam geprek gak sih? Pakban dong, boleh banget buat si Ucup. Ngomong-ngomong ketika pedes siapa, Vin? Ini Siara dan teman-temannya. Tapi aneh gak sih menurut kalian kalau ada korban bully jadi pelaku bully? Siapa, Vin? Gue lagi rekomen lo jadi pedes bully dia lah. Maksudnya siapa, Vin? Kayaknya sih salah satu dari teman-temannya Arya. Jangan-jangan si Aryanya sendiri! Lo gak boleh kayak gitu sih, tapi kayaknya iya ya. Jadi maksud Robin
Budi ternyata si tukang bully. Kayak yang lo semua tahu, gue itu satu SMP sama Alia. Tapi gue gak terlalu ngikutin dan gak terlalu akrab sama dia. Jadi motifnya kayak balas dendam gitu ya? Bisa jadi. Soalnya biasanya kayak gitu dendam. Sadar, Gi. Dunia Zara bukan tentang lo doang. Semoga pagi ini tenang dulu. Ibu, jadi ini hadiahnya ya, Bu. Kan harga lebih enak baik. Maafin dia ya, Bu. Siapa yang kemarin gak datang sekarang udah datang. Udah selesai Gi capernya. Seru guys, ternyata selain caper, dia juga bodoh ya sekarang. Biasalah, capernya totalitas. Buset, masih pagi udah gak ada kerjaan aja. Mau lihat nih? Biasalah, pengangguran bentuk nyata. Bukannya lo pada gak ada kerjaan kamu kerja di luar mulu? Wah, lo ngerasa ya? Ya bagus lah. Kalau sama temen lo juga kerjanya komentar mulu. Jadi komentar, bisa gak sih lo suka campur ini urusan gue? Lah, mulut-mulut gue. Ya suka-suka gue dong. Emang gak boleh? Al. Sebenarnya gue gak balas dendam sama apa yang terjadi di masa lalu gue. Dan lo harus tahu kok misalnya teman-teman lo itu bisa ninggalin lo kapan aja. Sampah. Harga doang. Kalau aku gak cuma jadi harga aja gimana ya? Kamu tahu sesuatu ya? Gue gak tahu sesuatu apapun. Dan lo mau sampai dia. Lo tuh siapa sih, Gi? Lo ngerasa sehebat apa? Maksud lo apa ngedeketin Nara? Ngerasa Nara bakal jadi temen deket lo? Gak bakalan, Gi. Lo gak pantas buat gue, Gi. Lo tuh gak ada apa-apanya. Nara? Gak ada aku ngedeketin yang kayak gitu. Kamu bisa stop gak? Mau bahagia atau enggaknya aku tuh bukan urusan kamu, Al.
Manisin lah, bener-bener lawan gue. Makasih. Gue sebanyak panis. Dia bisa enggak sih? Eh, ngomong-ngomong kenapa nama bela dia? Gue cuma nama aja sih. Ya, gue muak ya sama yang lonjok kayak lo. Ih, dia bisa enggak sih? Lo gak nyesel lo ngakuin hal kayak gini ke Hargia? Apa dia harus nyesel? Dan lo, kenapa selalu ikut campur? Bisa diem aja apa? Rese banget. Lo semua bisa gak sih tapi ikut campur? Gak ada urusannya sama lo pada. Ya terus penting lo semua itu diem aja. Gak usah banyak omong, kita gak butuh semua omongan sama lo. Lo, dia lah ada hal. Aduh guys, sorry. Kayaknya apa gue bilang di kelas deh? Gak fokus nih. Aduh, sorry ya guys, gue mau sebentar. Tapi gue ngeliat chat di HP itu sama persis kayak di HP orang lain yang gue kenal. Yang maksudnya HP siapa? Ya. Nah, rasanya lo nggak perlu tahu deh itu dari siapa. Wait, jawab dulu kan. Itu dari HP siapa yang lo lihat? Di HP Alia sama lo itu. Room chatnya pun sama, Zela dan Acel. Di HP Alia pun sama, Zela dan juga Acel. Lo nggak bakal bisa ngikutin orang pengecut dan pengkhianat kayak dia. Hati-hati aja kan. Iya nih Al, lo kenal Acel kan? Hah? Apa-apaan sih? Kok lo dukung Arga kan? Maksud lo apaan gak? Lo tau apa tentang gue? Dan lo Nat, kenapa saya dipakai sama nih cowok, lo juga berpihak sama Arga? Apalagi sih Al yang lo mau tutup-tutupin. Setelah lo jadi korbannya, lo juga mau jadi pelakunya. Lo lupa apa? Gue teman satu SMP lo. Enggak malu Al, apa lo gak mau ngakuin karena lo malu? Benar tuh Al, lo jadi lo malu. Al, ini benar. Lo tahu sesuatu antara lo sama Ria atau cuma pura-pura doang? Gue gak tahu, dan gue yakin dia bukan asal yang mereka maksud. Gue gak sudi. Al, ini sekarang dia lebih sakit. Oh bang, maksud lo? Kenapa Al? Sama persis ya, kayak Acel-Acel lo itu. Udah gue bilang Al, lo bakal nyesel setelah gini Ria. Lo brek**** Al, lo tuh pake**** di belakangnya. Lo nemenin dia cuma semasa sulit, tapi nyatanya apa? Semua yang lo buat tuh ke dia semua, lo brek**** brek**** Hah? Ini beneran Al? Lo gila ya Al, apa-apaan lo? Lo lebih dari pake gila sih Al, kan nyesel kenal lo. Ketika dunia sadar.